Aku suka makanan yang sangat enak dari McDonald's. Apalagi jika itu ada banyak. Ya, itu besar dan lezat. Boleh aku nyobain? Tentu saja tidak. Baiklah, biarkan aku mencoba. Lepas tangan. Ah, baiklah. Kalian membuatku kesal. Wow, itu Kinder. Kita menunggu kejutan. Kejutan yang sangat besar. Ayo kita lihat apa yang aku dapat. Apa? Ini penipuan. Telur mentah. Aku mau mainan. Sekarang aku takut untuk mencoba. Sepertinya itu coklat. Oh, ada dua sekaligus. Ini triknya. Ternyata telur mentah. Aku tidak ingin makan telur mentah. Jadi, aku bisa memelihara ayam. Apa yang kamu lakukan? Kamu akan segera mengetahuinya. Lihat telurnya bergerak. Lihat ini. Ini ayam asli. Sangat kecil dan sangat imut. Oh, lucunya. Oh, dia sangat imut. Mari kita cari tahu apa yang ada di balik kecupnya. Aku akan memeriksanya. Oh, mungkin sepertinya... Oh, tidak. Oh, tidak. Tidak ada yang seperti itu. Ayo lihat. Baiklah, aku akan melihat. Oh, itu kotoran. Kamu juga? Kamu tak tahu apa itu? Dan aku punya lebih banyak lagi. Lihat, mungkin itu coklat. Aku tidak bau. Julia, tidak. Oh, ini beneran coklat. Dan ini adalah Nutella. Dan aku menyukainya. Ayo, coba punyaku juga. Ayolah, aku tidak takut apapun. Ini cuma Nutella. Dan Nutellanya sangat enak. Ini Austin, cobalah. Ternyata... Oh, enak. Dan banyak lagi. Ayo, Emma. Ambil ini. Jill. Oh, itu keren. Beri aku lebih banyak. Oh, ikan. Dia jahat dan bau. Emma, kamu duluan. Iya, Emma. Ayolah. Nah, aku? Ya, setidaknya aku punya ikan kecil. Ini sangat tidak enak. Austin, lanjutkan. Oke. Aku tidak bisa. Itu bau. Aku lebih suka membiarkan dia pergi. Biarkan dia hidup. Aku tidak ingin membunuh ikan. Julia, waktumu telah tiba. Aku punya ide. Sekarang akan ada mahakarya kuliner. Aromanya luar biasa. Aku jadi ingin makan. Sekarang itu sudah cukup. Ambil ini. Kamu belum pernah makan ikan yang lebih baik. Aku ingin tahu apa kali ini. Oh, astaga, cuma satu. Keripik yang kecil. Ini sangat besar. Punyaku sangat kecil. Kamu salah. Lihat punya Emma. Apa yang kamu lihat? Itu sangat enak. Aku juga punya yang enak, tapi kecil banget. Dia juga nyangkut di gigiku. Julia, bisakah kamu berbagi? Tidak, sana minta Emma. Ini beneran enak. Emma, berbagi dengan sahabatmu. Tidak mungkin. Baiklah. Apa kamu tahu bagaimana membuatnya lebih enak? Pakai saus. Ambil ini. Nah, ini beneran enak. Julia, makanlah. Oh, aku terbakar. Tahan aku jatuh sekarang. Tenang, ini akan sulit bagi kita semua. Aku mau duluan. Oh, cabainya sudah siap untuk kembali. Berikan aku air. Ini, ambil. Ambil, punya aku. Tidak, milikku.
Aku bilang milikku. Jangan membuatku marah. Akhirnya makasih banyak. Sekarang aku? Mungkin tidak. Ayo cepat makan. Baiklah. Aku seperti naga. Rasanya seperti ditarik keluar dari api. Sekarang Emma. Sudah waktunya kita berlindung. Aku kuat, aku bisa. Apa? Itu permen. Merah, itu adalah warna favoritku. Keren. Hei, kemana kalian? Baiklah, terserah. 1, 2, 3. Dan cuma itu, semangka kecil. Tapi aku punya semangka raksasa. Iya, aku guru untuk mengupas semangka. Itu terlihat sangat menyeramkan. Kamu seperti lagi motong orang. Lihat betapa bersihnya semangka itu. Apa? Oh, astaga, aku kehilangan semangkaku. Apa kamu tahu bahwa kamu bisa memeriksa bagian dalamnya? Perhatikan. Ini dia. Aduh, lepaskan aku tidak bisa melihat apa-apa. Sekarang aku akan membantumu. Oh, itu tidak berfungsi. Oh, aku tahu. Karena kamu tidak bisa melepas semangka, kamu bisa hidup dengannya. Oh iya, itu unik. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Oh, lihat, ini brokoli. Aku mencintainya. Oh, itu seperti rumput. Aku suka ini. Seperti ini? Apa kamu gila? Aku akan mulai. Itu terlihat tidak enak. Rasanya juga. Sekarang aku. Aku akan muntah sekarang. Ini, datang ke sini. Lega. Wow, aku tidak tahu kamu bisa melakukan itu. Sekarang aku harus makan. Saatnya makan topiku. Brokoli sangat sehat. Sekarang aku lebih kuat dan lebih sehat. Awesome. Jadi babak baru. Kue kecil seperti itu? Baiklah, aku punya senjata ajaib. Sekarang berbeda. Berikan padaku, aku juga membutuhkannya. Yeay, lihat itu berhasil. Dia tumbuh seperti lebih besar. Lihat betapa lezatnya dia. Enak. Sekarang aku. Aku ingin tahu seberapa besar kue itu. Mari kita cari tahu. Lihat seberapa cepat ia tumbuh. Apa? Di mana dia? Aku telah diserang. Sampai jumpa, Austin. Dan kami masih punya Oreomu, Lunch. Jadi permainan kita akan dimulai dengan makanan favorit semua orang. Tidak adil, dia punya banyak dan aku punya sedikit. Aku setuju. Lebih besar dan lebih enak. Mungkin kamu bisa berbagi dengan kita. Tentu saja tidak. Seperti yang kamu inginkan. Bu, aku punya mata besar. Berhenti main-main, aku takut. Kamu tepat sasaran seperti biasa. Aku tidak punya banyak, tapi sangat enak. Setuju. Aku mau makan lagi. Dan aku masih lapar. Aku punya ide. Mari kita mencuri sedikit. Baiklah, ayo. Nah, seperti ini. Aku ahli dalam hal ini. Berikan pajakku juga. Mudah. Sekarang kamu membuat Emma tidak punya apa-apa. Ini sangat lezat. Dan sekarang kita punya banyak juga. Mencuri di siang hari bolong. Tepuk tangan dan waktu untuk bawang putih. Aku tahu baunya tidak enak. Aku punya banyak. Aku tidak mau. Banyak katamu. Aku punya segunung. Aku punya satu, tapi aku juga kesal. Ethan, silakan. Kamu kan lelaki. Kenapa aku membutuhkan ini? Wah, baunya tidak enak. Dan gimana rasanya? Lebih buruk. Ethan yang malang. Tenang, Emma. Sekarang kamu. Aku mungkin lebih baik membuangnya. Berhenti. Ayo makan. Aduh, ini bau banget. Menjijikan.
Aku udah bilang, Julia, kami menunggumu. Oh, seseorang mau manggilku? Eh, duduk. Jangan bohong. Baiklah. Nah, itu lebih baik. Aku kuat, aku bisa mengatasinya. Ethan, jangan terlalu jahat. Lihat betapa lucunya dia. Kenapa aku makan semua ini? Apa kamu tahu siapa yang hilang? Vampir. Jangan bodoh, Ethan. Ada sisa sedikit lagi. Makan bawang putih atau aku akan memakanmu. Jangan jahat. Ini aku akan memukulmu. Oh tidak, aku sekarat. Akhirnya siklus ini selesai. Semoga dia tidak pernah kembali pada kita. Girls, kalian mengalahkan vampir. Kesenangan berlanjut dan makan siang sesuai jadwal. Pancake? Ethan punya satu, Emma punya beberapa, dan Julia punya menara. Aku lapar, jadi aku mau duluan. Untuk menyerahkan pancake, aku membuat krim dan M&M's. Ternyata sangat enak. Luar biasa. Emma, giliranmu. Aku akan meningkatkan pancake-ku juga. Pertama, aku pakai rolling pin. Sekarang waktunya beraksi. Nah, kita tuangkan krim kocok. Ini luar biasa. Tambahkan dengan marshmallow dan M&M's. Terlihat sangat cantik. Segunung krim dan mereka penuh marshmallow di atasnya. Rasanya luar biasa. Seperti ini, aku tidak bisa berhenti. Oh, aku mau juga pancake ini. Ethan, beri aku rolling pin. Ambil ini. Seperti ini. Oh, tidak. Jatuh semua. Langsung ke kita. Maaf. Ambil itu. Dan sekarang, permen karet. Ethan punya banyak. Julia punya sedikit. Dan Emma puas dengan satu. Jangan berkecil hati. Oh, wow. Oh, ya. Permen karetku. Aku tidak ingin menyakitinya. Tapi ini sangat enak. Lihat. Ini sangat panjang dan sangat manis. Baiklah. Aku punya satu. Hey Julia, aku punya ide. Baiklah. Ayo kita hipnotis dia. Baiklah, aku tahu. Aku setuju denganmu. Hey Ethan. Apa yang kamu mau? Lihat sini. Oh, itu berhasil. Tangannya kita ikat. Ambil permen karetnya. Apa? Tinggalkan aku. Itu milikku. Ini tidak adil. Kena kamu. Kembalikan. Dasar pencuri. Kami sudah muak dengan teriakanmu. Aku harus melakukan sesuatu. Permen karet itu harus langsung dimakan. Ide yang hebat. 1, 2, 3, dan lemon menerangi meja kami. Aku tahu kamu tidak menyukainya, tapi... Emma punya banyak, Ethan punya lebih kecil, dan Julia punya satu. Julia, mulailah. Baiklah. Oh, asam. Itu mengerikan. Ayo, kamu, Ethan. Baiklah kalau gitu. Oh, ini bahkan asam banget. Aku hampir menangis. Emma, cobalah. Baiklah. Asam, tapi aku bisa memakannya. Tapi tidak, itu menjijikan. Keluarkan. Atau mungkin jus menyelamatkan kita. Oh, ide bagus, Julia. Ini keran khusus. Ethan, ambil aku segelas. Baiklah. Oh, ternyata itu berhasil. Satu gelas tidak cukup. Tidak masalah. Satu gelas juga tidak akan cukup. Ayo lagi. Ini masih ada lagi. Dan itu sudah habis. Lihat. Jangan sampai tumpah.
Oh, ayolah. Ini tidak membantu. Baiklah, kita harus meminumnya. Oh, mereka sangat lucu. Sangat asam. Ethan, ayo buat sesuatu. Mudah. Ini sosis. Emma punya satu, Julia dapat lebih banyak, dan Ethan punya 100. Aku ingin yang pertama, dan saus tomat tidak akan berlebihan. Dan mustard juga. Wow. Bagaimana denganku? Pergi, saatnya untuk mencoba. Ini enak banget. Itu sangat menggugah selera. Ethan, ayolah. Sekarang akan jadi sangat lezat. Emma, boleh aku minta sausnya? Tentu saja, ambil ini. Keren. Aku tidak tahu bagaimana memahami semua ini. Ethan, Siracus. Aku tidak akan bisa berhenti. Sekarang giliranku. Gimana jika... itu dia. Ada apa di sana? Sekarang aku akan ngerjain si tukang makan. Bagaimana dia menyukai ini? Ethan, ini untukmu. Oh, sosis lagi. Ini tidak akan pernah cukup. Wih, ledakan. Itu beneran meledak. Apa yang bisa lebih baik dari permen lollipop? Menurutku tidak ada. Julia punya banyak, Ethan punya lebih kecil, dan Emma sayangnya hanya punya satu paket. Astaga, aku mau lebih. Aku sudah cukup. Aku akan makan permen karet ini selama sisa hidupku. Keren. Lihat ini. Ethan, lihat ke sana. Aku punya lebih. Dua gesekan dan setiap permen karet ada di mulutku. Ini sangat juicy. Lihat ada berapa banyak. Berhenti membual. Yes. Tapi aku punya lebih sedikit. Permen karet ini tetap permen karet. Dan sangat lezat. Aku mau lagi. Itu dia. Sedikit keajaiban dan lihat. Itu sangat besar. Oh, kamu benar-benar penyihir. Sekarang aku punya banyak permen karet. Hai, bagaimana kalian suka gelembungku? Oh, pegang aku terbang. Wow. Bisakah aku melakukannya? Oh iya, dan aku juga terbang. Penerbangan dimulai. What? Emma, lihat. Mereka terbang. Apa? Emma, kamu juga? Kemana kalian semua? Ketika ada 100 lapis makanan di meja, pertemuanmu dengan teman-teman berubah jadi permainan seru. Emma, Ethan, dan Julia membuktikannya hari ini. Tetap di Rapapa Challenge.